Oke guys, welcome back to my channel Anjir Punya. Oke, kali ini kita akan main game bus simulator lagi guys. Karena memang game ini adalah game yang luar biasa guys. Game yang sangat kental dengan Indonesianya. Oke. Kita lihat, kali ini kita menggunakan truk ya. Kita menggunakan truk, tidak seperti biasanya menggunakan bis biasa, tapi kita menggunakan truk untuk kali ini guys. Oke, sekarang ini kita masih ada di garasinya guys, atau lobby ya. Kalau di Free Fire itu lobby, sekarang kita masih ada di garasi guys. Kita lihat ada perlengkapannya sangat banyak di garasinya guys, seperti kompresor guys. Nah, ini kompresornya guys, kalau kalian tidak tahu ya, buat pompa ban. Oke, di sana juga ada foto presiden dan wakil presiden yang terdahulu, oke. Sangat keren guys game ini guys. Kalian yang mau download, link ada di deskripsi ya kalau saya enggak lupa letakinnya. Klik aja di bawah ya. Nah, kita lihat guys, ini ada foto presiden dan wakil presiden yang terdahulu guys. Kalau tidak salah ya, saya tidak tahu juga karena kurang jelas guys. Oke, kita lihat nih. Nah, sekarang kita lihat lagi guys, itu mobil yang kita gunakan tadi guys, truk ya. Oke, kita langsung saja mencari rutenya ya. Kita kali ini menggunakan rute yang tidak terlalu panjang ya. Kita menggunakan rute yang menaiki pelabuhan aja ya, menaiki kapal. Sebenarnya sangat banyak sini rutenya guys, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa ya. Belum ada Pulau Kalimantan sih, Kalimantan belum ada ya. Semoga, kita doakan semoga secepatnya kayak mantan ada rutenya ya untuk game ini. Oke, kita pilih saja langsung. Oh ya guys, kali ini kita ada di dalam gamenya sudah guys. Kita nyopir truk ya. Kita nyopir truk, oke. Oke, tujuan kita kali ini main adalah untuk ingin melihat bagaimana pelabuhan yang ada di game ini ya. Bagaimana kapalnya, kita ingin lihat seperti itu ya. Oke, sepertinya saya coba kesulitan untuk mengendalikan game ini ya. Kita coba tekan, kita coba tekan rem. Oke, kita coba tekan gas ya guys. Kita coba tekan gas. Oke, kita coba undurkan, kita mundur. Oke, kita mendekati. Itu ada tulisan pick up ya. Oke, bagaimana caranya, kita sedikit agak sedikit ya. Ya, hati-hati. Intinya terserah kita. Oke, menurut saya yang paling penting kita haruslah berani berkreasi di game ini ya. Karena menurut saya game luar biasa. Ya, seperti layaknya menyetir game setelah menyetir mobil asli ya. Kita pick up orang-orang ya, kita lihat nih, lihat sangat aneh memang tabunya ya. Jadi biasanya orang ini langsung hilang ya, setelah naik hilang, naik hilang, memang seperti itu. Oke, sepertinya sudah naik semua ya. Sekarang kita coba langsung saja ke tujuannya, ke pelabuhan ya, pelabuhan Merak kalau tidak salah. Oke, let's go. Oke, kita lewat gerbangnya guys. Nah, gerbangnya ada di depan ya. Nah, di sana lihat ada pick up guys. Ada mobil pick up untuk mengangkat barang. Ini kita belok kiri, kita lihat situ di sebelah kanan atas ada petanya ya. Kita ikuti yang warna biru itu. Oke, jangan sampai, menabrak-nabrak ya. Tapi sebenarnya saya senang untuk menabrak ya. Oke, kita ini lurus ya. Nah, di situ tadi ada tangki ya. Nah, itu ada tombol guys. Tombol itu gunanya untuk membuka ya, membuka apa itu? Membuka pintu, oke. Sedangkan yang ada huruf D itu untuk maju, nanti kalau kita tekan jadi R itu untuk mundur ya.
Ini kalau nggak salah ini kita bayar ya, sesuai berapa penumpang kita. Ini kita lanjut, kita potong saja. Oke, di sana, sana, sana adalah pelabuhannya ya. Itu kapal yang kita naiki nanti. Oke, kita hampir sampai ya, kita belok kiri aja langsung setelah ini. Oke, kita resting dulu. Oke, kita masuk aja ya. Nah, itu jalannya guys. Kita masuk saja. Kapalnya besar ya, kapalnya besar, oke. Wah, tapi sayangnya tidak salah ini tidak bisa di naik ke atas ya, tidak bisa naik ke atas kita. Oke, kita masuk lewat sini guys. Oke, kita buka dulu. Nah, kalian lihat di sana guys. Nah, itu kita ke situ nanti ya. Kita dekati, kita tabrakan lagi masuk. Nanti kita akan naik. Langsung aja, oke ya. Kita langsung ke seberang nih. Oke, loading map ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke seberang ya. Ke pelabuhan Bekawahaini kalau sudah. Oke, di sana juga ada beberapa bis ya. Yang pergi dari kapalnya. Oke, langsung saja kita ke tujuannya itu terakhir, tujuan terakhir yaitu terminal ya. Oke, nabrak-nabrak guys. Kita coba sedikit untuk lebih berhati-hati. Oh, ini harus santai sebenarnya guys. R ya, kita maju aja guys. Oke, kita ini belok kiri ya. Kita ikuti saja itu petanya yang ada di pojokan atas. Oke, kita ini ikuti saja lagi jalan ini. Mungkin kalau di sana nanti ada lagi yang buka tutup juga guys. Buka tutup itu nanti ada lagi. Nah, ini dia guys. Tapi di sini kita tidak bayar. Nanti saya potong saja ya. Sudah singkat ya. Yes, tapi kita harus hati-hati tetap ya. Kalau punya game, tapi ini adalah game simulator ya. Oke, keren ini kita untuk buat thumbnail ya. Tapi tidak sebelumnya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di luar ya, di luar dari varian tadi. Oke, kita sayangnya terjadi kecelakaan, bohong-bohongan. Terjadi kecelakaan bohong-bohongan ya. Keren tapi guys, kalau dibuat thumbnail ya. Oh guys, macet guys. Nah, di sana kita baru lewat sana baru tadi ya. Tapi sudah tabrakan ini ya. Oke, tapi keren guys. Sangat keren guys. Nah, ini keren buat thumbnail guys. Nah, ini lagi hujan ya guys, kalau kalian baru tahu. Sebenarnya pastinya kalian sudah tahu sepertinya. Ini hujan guys. Cuacanya ya maksudnya ada dua ya, cerah sama hujan, tidak ada salju. Ini di Indonesia. Oke, ternyata sini masih macet. Tapi ini masih turun guys, kalau begini guys. Nah, lihat ini guys, seperti nyataan, seperti yang benar-benar gitu. Soalnya terjadi kecelakaan begini macet guys, nah, ceritanya. Oke, sana ada yang mau resting kanan, sudah resting kanan, tapi dia malah berhenti juga ya. Oke, kita langsung saja ini guys, kita sudah hampir sampai guys. Oke, kita foto dulu. Wah, ini saya tidak sengaja ya. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ya. Oke, sana ada terusan drop guys. Oke, guys.
nanti kita drop di situ ya, kita tabrakan mobilnya ke situ untuk menurunkan penumpangnya guys. Jadi kita harus keliling dulu beberapa waktu. Oke, langsung saja kita turunkan guys. Guys, tadi tidak ada orang lagi kan? Sekarang kembali ada guys. Wah, ada ibu-ibu guys. Oke, anak SMA. Oke, kita sudah sampai ya. Nah, kita dapat berapa itu guys? 10.000 atau berapa? Oke, 5.000 ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe ya channel Anjir punya, lihat video terbarunya dan video lainnya, oke? Sampai jumpa. Tapi itu, wah, jadi,